Ini kami umumkan bahwa mulai malam hari ini Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5. Ini yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini kita bakal ngebahas yaitu si Lesti dengan si Bilar, yang kabarnya sekarang udah ada bukti ya kalau si Bilar ini ada rekamannya bahwa dia itu tidak suka sebenarnya sama si Lesti. Kok bisa ya menikah? Oh, atau karena hartanya saja? Atau meningkatkan popularitas? Menarik. Ini bakal kita speak up. Dan di sini gue juga ada momen video Lesti Kejora itu kondisinya sekarang kayak gimana? Oke, seperti biasa guys, yang belum klik tombol subscribe silahkan di subscribe channel ini, karena channel ini bakal ngebahas hal-hal video-video yang lagi viral banget. Buat kalian yang ada video viral di TikTok, kalian bisa tag gue dengan klik link di bawah ini. Kalian tag gue dengan akun gue di situ ya, gak perlu di follow, kalian cuma perlu tag aja. Oke, nanti bakal gue reaction. Oke, thanks buat kalian yang nonton video ini. Langsung aja kita coba mulai sekarang. Ya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share kalian. Oke, teman-teman, di sini ada akun dari TikTok yaitu Pojok Seleb ya, seputar informasi dan entertainment. Oke, di sini ada video. Oke, nah ini video ini ditonton sekitar 2-3 juta dan terungkap perkataan Rizky Bilar. Oke, terungkap percakapan Rizky Bilar sebelum menikah dengan Lesti. Sebut Lesti bukan tipenya. Oke, kita simak ya videonya. Langsung kita mulai, teman-teman. Terungkap percakapan Rizky Bilar sebelum menikah dengan Lesti. Oke, di sini kayak melakukan percakapan 4 orang. Ini momen saat lagi teleponan ya, FC 4 orang. Oke, di sini ada, aduh gue lupa namanya, Soimah, Rizky Bilar, Lesti, Ruben, siapa sih namanya, aduh. Oke, gue lupa, satu lagi ini siapa sih, ini sering muncul di konten hewan. Oke, kita nonton lah ya, gue lupa guys namanya. Gue yakin sebenarnya dari awal tuh Lesti itu bukan tipe lu. Jujur? Iya, dia udah ngomong gede deh, Mak. Aku udah ngomong gede deh. Aku tuh sebenarnya bukan tipe kakak. Dede, kamu tuh sebenarnya bukan tipe kakak, tau. Oke. Dan makanya banyak fans yang ngeraguin sebenarnya. Iyalah, karena seleranya jauh banget, guys. Kayaknya Kak Rizky gak mungkin deh sama Lesti, karena kan Kak Rizky dulu tipenya beda gitu dengan mantan-mantannya gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa kenyamanan itu penting, satu, karena dan nyaman itu dirasain ya, bukan dilihat. Tapi Lesti cantik. Awas lu, Lesti kakaknya banyak lu, Bilar. Mantap, kakaknya banyak ya teman-teman. Banyak sekali kakaknya sekarang, lihat. Wah. Banyak apa? Kakaknya Lesti banyak. Kalau lu macem-macem, gila. Awas lu. Makanya ada yang iya, katanya banyak-banyak ya. Maksudnya Lesti jangan dibikin kecewa berkali-kali. Oh, iya, insya Allah. Aku apa ya, makanya dan sebenarnya apa ya, udah mulai nganga. Oke, dia udah mulai nganga, udah bingung ya berarti teman-teman. Aku untuk nikah sebenarnya aku yang berusaha mematikan diri, bukan pasangan aku. Karena ternyata di balik ini dia mengambil keuntungan dari netizen ya, yang sering menjodoh-jodohkan. Oke, menarik sekali. Ini minum ini ganggu frame gua aja dia. Ya, menarik. Oke, kita baca komennya. Soimah lirikannya sudah ragu. Oh, iya, lirikan Soimah kayak ini apa sih, bacot banget nih orang gitu kan. Ngakak dari muka Soimah. Muka Soimah kayak gini, guys. Bacot dalam hati dia gitu kan. Wajahnya Soimah penuh makna. Soimah tatapannya mewakili netizen banget. Gue sebenarnya apa?
Iya yeah, benar-benar. Dan kalian tahu nggak sih kondisi dari Lesti kayak gimana sekarang? Ini dia. Foto kondisi Lesti usai alami KDRT di KDRT bukan KDRW, oke? Dipasangin penjaga leher. Wih, leher dia patah cuy. Kok pakai gitu? Foto kondisi Lesti Kejora terluka akibat KDRT oleh suaminya, oke? Soalnya gue patiin teman-teman. Foto kondisi Lesti karena copyright. Lesti terbaring dengan dipasangi penyangga leher, oke? Okay. Ini karena efek dari cekekannya Bilar. Kabid Humas PMJ Enda Sumarna, Lesti mengalami luka bagian leher. Luka itu diduga akibat KDRT yang dilakukan oleh suaminya yaitu Rizky Bilar. Gila, gue di sini jadi kayak pembaca capek banget. Wow. Aduh, kasian ya. Sekarang yang ngurus anaknya siapa cuy? Gila ini parah banget sih. Rizky Bilar ya. Beredar foto Lesti di RS dengan penyangga leher cepet sembuh dek. Syafarakullah dede Lesti amin. Cepet pulih ya dek. Doan terbaik buat dede sama abang L. Semoga kuat dan lekas sembuh dede Lesti. Wah banyak kali yang mendoain. Dan gue punya kabar baik juga teman-teman. Jadi reaction gue nggak sampai sini aja ya. Nah gue punya kabar baik yaitu untuk berani speaking. Dan kalian tahu infonya sekarang Lesti dicoret dari TV. Oke kita bisa lihat ini dari Dangdut Akademik. Wow. Oke kita tonton ya. Lesti keren, berani speak up dan lapor, oke? Mau mengajak semua masyarakat Indonesia untuk berani speak up dan menolak terhadap segala bentuk kekerasan. Sekali lagi saya tegaskan, menolak dengan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Iya, kami informasikan kepada pemirsa. Ekspresinya agar sama-sama kita ketahui bersama, televisi dan konten-konten digital itu sangat berbeda. Televisi mempunyai lembaga yang mengatur semua penyiaran. Oke, benar. Berangkat dari peraturan tersebut, keputusan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai penutupan ruang untuk semua pelaku KDRT untuk tampil di radio dan televisi. Mau mengajak semua. Wow, akhirnya dia ditutup juga ya dari televisi. Gue suka. Ini kabar baiknya. Bangga banget, salut sama dia. Iya, mental dia dan keberanian, good job, berani ambil sikap. Kena nggak mudah untuk ambil sikap, apalagi dia artis terkenal. Kagak lagi sorotan semangat, Kejora strong. Yes, banyak yang dukung buat Dede Belar kembali pengaturan awal. Baler. Kenapa baler sih? Oke, jadi video kedua ada lagi teman-teman. Dengan dia. Rizky Bilar resmi di blacklist dari semua stasiun TV. Ini kami umumkan bahwa mulai malam hari ini Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5. Ini akhirnya dia di blacklist ke semua TV, mantap banget. Ini yang tadi mecahin bocoran percakapannya itu ya. Di tahun 2020, Rizky Bilar emang udah bilang kalau dia nggak cinta, tapi kayaknya kasihan si Lesti ya. Akhirnya sekarang diselingkuhin, dia main cewek. Itu cowok yang nggak gentleman, tidak bertanggung jawab. Konsekuensi berat bagi pelaku KDRT. Mantap. Kembali ke pengaturan awal. Mobil, semua barang-barang. Wow. Anda tahu pajaknya aja mahal banget ya. Mobil-mobil kayak yang dipunyain Rizky Bilar. Wow.
beneran di stasiun TV apa di Indosiar aja? Semua stasiun TV sih kayaknya. Kayaknya ya. Jos Kie TV, terima kasih bentuk support untuk Dede. Setuju banget, keren. Alhamdulillah akhirnya ada keadilan buat Dede. Oke, gimana guys? Ini adalah video kutip-kutipan yang gue ambil yang viral banget tentang kabar Lesti Kejora dengan Bilar. Yaitu bahwa terungkap itu hanya Rizky Bilar gak bisa ngejawab. Pak Soimah nanyain kayak Soimah garuk-garuk kepala. Kalau kalian lihat komen tadi kan pada fokusnya ke Soimah karena Rizky Bilar bingung jawabnya. Ya dia hanya memanfaatkan popularitas saja ternyata. Dan kondisi Lesti yang dimana sekarang lehernya udah pakai ini, itu bahwa benturannya kuat banget ya. Kalau tidak cekikannya itu kuat banget sampai lehernya kayak gitu. Bantingannya, kedua bantingannya juga kuat banget teman. Aduh, itu tidak pantas ya menjadi artis kayak gitu. Balik lagi sebenarnya bukan gua sih yang nentuin, cuma ini pendapat gua saja ya. Jadi jangan ada yang menghujat gua. Gua capek dihujat terus. Tapi ini gua enggak peduli, yang penting Rizky Billar gua udah puas banget sih udah di blacklist beneran sama stasiun TV. Oke. Mungkin videonya cukup sampai sini aja. Gimana tentang video viral, tanggapan kalian ini tentang Lesti dengan Billar sekarang? Oke, thanks buat kalian yang nonton video ini. Sampai ketemu di next video and see you again. Bye-bye.